Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilaha wahida wa rabban shahida la ma'budan siwahu wa nahnu lahu abidun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun jama'ah mustami'in mustami'at rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini kita sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah. Nikmat sehat alhamdulillah. Kelawan sebab nikmat sehat dari rumah kita datang ke tempat ini. Dari rumah kita bisa duduk, dari rumah kita mendengar, dimanapun kita hidup kita bisa merasakan alhamdulillah. Itu merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat walafiat. Semuanya kita diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang mendengarkan acara ini, kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin sing kencang. Amin. Amin aja ragu-ragu, wong itu jalu di ragu-ragu. Allah minta sehat sih. Allah minta. Allah sehat. Ragu kitanya, kalau kitanya ragu ini bertentangan. Sesungguhnya Islam mengajarkan ketika kita minta harus yakin. Ya mayuribu, tinggalkan sesuatu yang meragu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibunya sehat semua. Amin. Sehat hatinya, amin. Amin. Sehat badannya, amin. Amin. Sehat pikirannya, amin. Amin. Karena wong badannya sehat, hatinya orang sehat, seger, olahraga, main gues, jalan-jalan pakai sepeda, jalan pagi-pagi, tapi sepanjang jalan ngegerunek itu mah uang baik. Itu hatinya gak sehat. Memang betul dalam perjalanannya olahraga membentuk badan yang sehat, tetapi terkadang tidak ada jaminan badan yang sehat hatinya sehat. Mudah-mudahan kita hatinya sehat, amin. Hadir di pengajian, hadir di majelis, ternyata badannya sehat. Buktinya apa badannya sehat? Enak mangan. Bolu sepiring peraga. Bolu satu piring selesai. Enak mangan, alhamdulillah. Tetapi sudah dikasih bolu, iki baik hatinya orang sehat, malah diomongin. Sambil makan bol, udah rasanya kaken indok ya. Udah rasanya ampas-ampas wingi ya. Dudukin bol pira bol satu sekat. Jadi insya Allah kita jaga hati kita sehat. Kalau hatinya sehat, insya Allah hidupnya tenang, amin. Amin. Hidupnya berkah, amin. Amin. Jadi badannya sehat, alhamdulillah. Hatinya sehat, alhamdulillah. Pikirannya sehat, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita pakai masker. Kalau hatinya tidak dimasker dengan iman, sulit. Makanya hati harus dimasker dengan iman. Baru masuk ke nikmat yang kedua, nikmat iman. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat iman. Alhamdulillah. Kita pengajian karena iman.
kita silaturahim karena iman. Kita berjamaah karena iman. Kita bersedekah karena iman. Kita hadir berjamaah karena iman. Iman yang menggerakkan kita. Alhamdulillah. Wong gue iman itu punya keyakinan. Kalau orang beriman, orang itu yakin. Kalau orang beriman itu imannya sehat, hatinya sehat. Kalau orang beriman, insya Allah hidupnya, matinya karena Allah. Karena orang yang beriman sudah mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Orang yang beriman sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Orang yang beriman ini ada di dalam hati. Insya Allah pengajian kita ini pengajian orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Kalau orang beriman duduknya juga duduk berim. Hadir di pengajian datangnya karena im. Duduk karena batur. Ustaz turun, ustaz turun. Engkau bela nonggori ini nanti ini perapatan. Ini nanti nonggornya ini warung barit nonggori ustadz lewat. Bar ustadz lewat baru buta-buta. Ustadz buta-buta. Jadi kalau orang yang beriman insya Allah ngajinya karena iman. Ini yang harus kita jaga. Makanya alhamdulillah pengajian kita ini momentumnya. Alhamdulillah lama kita enggak ngaji, sekarang kita ngaji karena iman. Bulan Ramadan kemarin alhamdulillah kita dididik karena iman, betul. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Didikannya adalah didikan manusia-manusia beriman. Jadi dalam kesempatan kali ini ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jaga iman. Mulut kalau dijaga karena iman, ngomongnya juga benar. Kenapa? Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ngomong sing bagus, Bang. Bagus ngomong ning laki, Bang. Ngomong ning tetangga, Bang. Ngomong ning ustaz, Bang. Ngomong ning batur, Bang. Ngomong ning RT, Bang. RT bagi sembako. Menyalurkan sembako lawas terus kampung. Repot satu kampung. Kenapa? Karena memang hatinya tidak beriman, ngomongnya ngemarahin RT. Ngomongnya ngemarahin tetangga. Ngomongnya ngemarahin batur. Tapi insya Allah, karena hati kita beriman, omongannya harus beriman. Nah, dijaga hatinya. Dijaga hatinya. Kalau karena iman, insya Allah hidupnya akan tenang. Kalau karena iman, hidupnya akan damai. Kalau karena iman, semuanya akan semangat beribadah karena Allah. Bersedekah karena Allah, berjamaah karena Allah, berobat karena Allah. Ini kadang kita tanggung, mau beriman pengajian seminggu limang balen. Senin ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, sing libur minggu doang. Ada apa? Karena minggu ada olahraga berjamaah, contohnya. Tetapi hatinya tidak beriman. Maka penting untuk menjaga iman. Satu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Nih, man kana yu'minu apa namanya? Barang siapa yang beriman, orang yang mengerjakan amal kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam hatinya beriman, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Tuh begitu.
Jadi pertama yang harus kita bicarakan dalam majelis yang mulia ini adalah pertama kita bangun iman kita. Tingkatkan iman kita. Kalaupun yang namanya iman yazid wa yanqus, kadang naik, kadang kurang, betul. Esok ngaji bareng sore tukar kolaki, benar? Awan ngaji, sore ribut kalau anak, benar? Sore ngaji, bengi ribut kalau tetangga, benar? Alhamdulillah. Kalau enggak, na'udzubillah. Kalau benar. Kenapa? Karena kita ini harus menjaga iman kita. Al-iman yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ini penting. Jutak-jutak rajin ngaji imannya penuh, enggak. Jutak-jutak rajin baca Quran, ternyata amalnya bagus, enggak. Enggak ada jaminan, makanya kita lagi banyak berikhtiar, betul? Kadang ngaji mengaji amalnya masing-masing, betul? Bahkan ada orang ngaji tetapi matinya su'ul khotimah, na'udzubillah. Ini kita banyak beramal. Biar apa? Biar kita ini banyak amalnya. Dan ketika kita banyak amalnya dalam keadaan beriman, kita beramal, falanuhyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang berkah, kehidupan yang baik. Insya Allah. Ini berbicara iman. Makanya Ramadan kemarin itu harus ada oleh-olehnya, harus dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin Ramadan menghatamkan satu kali Al-Quran 30 juz hatam, alhamdulillah. Dua kali hatam, alhamdulillah. Tiga kali hatam, alhamdulillah. Empat kali hatam, alhamdulillah. Ada yang lima kali hatam. Tapi baca Quran, laki, anak, wis pokoknya emang orang di openi sempetnya mengaji. Jadi Pak Ustaz gak mau ngaji, mamanya surga. Akhirnya ribut. Gara-gara ngaji gak keopenan, anak gak keopenan, suami gak keopenan, akhirnya gara-gara ngaji, akhirnya ribut. Gak begitu. Maka insya Allah, titik yang pertama, jaga iman. Iman, penting. Adanya di hati iman itu. Tasdiqun biqalbi wa taqrirun bilisani wa amalun bil arkan. Membenarkan di dalam hati, oh iya benar. Wa taqrirun bilisani, mengucapkan di dalam lisan, wa amalun bil arkan, laksanakan dengan amal perbuatan. Jaga iman yang pertama. Yang kedua, kita jaga ilmu kita. Ibu-ibu jangan bosan-bosan ngajinya. Jamaah para semuanya jangan bosan-bosan untuk hadirin tausiah. Jangan bosan-bosan baca Al-Qur'an, jangan jangan bosan-bosan dengerin tausiah. Jangan bosan-bosan baca buku agama. Jangan bosan-bosan nasehatin orang. Kenapa? Karena ilmu ini penting. Ini mentang-mentang sudah umroh 2 kali, 3 kali malas ngaji. Jangan mentang-mentang sudah gelar haji, arep ngaji bila sumeh. Kita mau wis ngaji mah. Sekolahnya, agamanya kita mah 17 tahun. Ngaji tentang masalah sholat melewat. Sombong dia. Masalah ngaji mah beres, saya mah waktu masih muda. Tang dipit, siapa sih paling ngarep kah? Sing paling ngarep, sing dodok ning arep. Mau mungkin sing paling buri dodoknya ning arep kalau ke dalam. Makanya harus jangan biasa rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ibu ngaji ikutin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam hadisnya, tuntutlah ilmu mulai dari dari apa pun yang meja sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Kalaupun baru kena penyakit kakinya stroke, ngaji mah harus. Kalaupun baru kena penyakit watuk, ngaji mah kudu.
Ini jangan bosan-bosan. Gara-gara secepat senter si kile orang ngaji. Pak Ustad, kita pengen ngaji ke Pak Ustad. So, apa benar emang? Cuma si kile melakukannya diseret. Isin kita nih Pak Ustad. Pripen ya Pak Ustad. Jangan malu di pengajian. Jangan malu dengarkan pengajian. Karena ini kita menjalankan hadis Rasul. Jangan nunggu pinter. Ngaji mau wis 17 tahun, orang benar-benar, orang pinter-pinter, orang bisa-bisa berbicara pinter, berbicara benar, Allah yang akan menuntun, betul? Iki mengaji, wis teman kan Yasin bagi burung awang. Yasin, lamun bareng-bareng mah hafal, tapi lamun kon dewek kan kon muni, orang muni-muni. Muni gitu, sih. Jojong deh, teh, gua kurang nih, gua ngegawa kurang gak bener sih, gua mau digawa. Ya, sebagian daripada aksesoris pengajian. Tiba-tiba, buka surat Yasin. Wong-wong ngamuni lah, benek, dereknya mau menembak. Ini jero hati, kita malah uji-uji di sebeg alasan. Yang mana yang dirahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menuntut ilmu itu kewajiban. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Wong aji aja muda pinter, wong aji aja muda bisa njakon pinter buat dinalowi, dinain wirid dan para ustad, dinain bacaan para ustad, ngejaluk teman-teman nak, usapa dulu, usapa dulu, buku pulangnya beten kaur, mau putuk beres kuma baik. Bisa baik, lagi ini pengajian mau jalan wirid dan itu sama Pak Ustadz. Pak Ustadz baca doa ini, wabah bibit. Jadi insya Allah di pengajian ini kita ini menjalankan kewajiban. Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita. Makanya jangan lupa kita membaca doa. Jangan bosan-bosan kita berdoa. Agar kelak Allah berikan hidayah kepada kita, Allah tidak hilangkan hidayah kepada kita. Masih ingat doanya? Rabbana atina baya. Rabbana. 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 Diterusak. Ya yang mesti ajar ini ya. Rabbana. Ayo wis, bisa-bisanya bang, si dolar na, ane api na. Rabbana. Angkat tangane. Wong arepnya masih gembleng bae. Arepnya doa masih nyekal-nyekal bolu bae. Rabbana. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mengaruh ngedorong mobil mogok. Dibuka pertama baru nyambung. Makanya ibu-ibu jamaah jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa itu doa agar kita tidak dicabut hidayahnya oleh Allah. Anak uang waktu masih muda semangat. Waktu masih muda semangat, sudah tua alasannya sumeh. Terus bosen. Ngaji baik. Terus makanya bikin waktu orang waras waras. Ngaji gak akhirnya bebangkelan orang pengeran. Na'udzul. Artinya ya Allah la tusik kulubana, jangan hilangkan dari hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ibu-ibu semuanya ini jangan dikira ngaji pun asal gelem doang. Akhir wong ngeruhu pengajian tetapi orang keset milu ngaji. Akhir wong untuk orang ngerti timbab pengajian tetapi turun dinaik keset setting pengajian, bener apa enggak? Jadi ibu-ibu semua yang di sini ini diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Walaupun dalam keadaan tidak sehat, sikile pokoknya sering sesemutan, selonjor akan berpaput.
Para papa selanjirakan, namun selanjirakan masih kesemutan ngedako para papa. Harus isi melas. Jadi ini adalah hidayah. Maka setelah sholat ibu-ibu baca doa ini. Rabbana la tusyrik bana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu. Kalau kita yakin akan kebesaran Allah, insya Allah kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Karena hati itu kadang naik kadang turun. Yang namanya iman itu kadang naik kadang turun. Yang namanya kebaikan makanya disertai dengan ilmu. Namun orang ngaji mal bakal kapan yakin doa-doa apa? Kepiluan anak ustaz, anak kiai baca doa tinggal amin-amin doang. Tetapi faedah dan maknanya tidak tahu. Tetapi ketika kita ngaji, kita jadi paham. Oh ini doa untuk menjaga hidayah. Oh ini doa untuk sholat duha. Oh ini doa untuk selamat dunia akhirat. Oh ini doa untuk kedua orang tua. Oh ini doa turun hujan. Oh ini doa mau makan. Oh ini doa agar sehat semuanya badannya. Insya Allah ketika kita ngaji akan ketemu. Betul apa enggak? Benar. Benar apa urut? Benar. Karengi? Karengi? Kak Tupi. Insya Allah. Makanya diamalkan. Udah hafal. Biar apa? Apalagi ibu-ibu ini sudah tua. Rentan semuanya. Bahkan survei membuktikan kondisi sekarang ini, pandemi 19 ini, bagi orang tua yang usianya di atas 50 tahun, rawan penyakitnya. Ya iyalah, wah penyakitnya sudah banyak. Waktu ngentut, turu baik, ngantuk baik. Penyakitnya sudah banyak. Makanya insya Allah ketika kita rajin berjamaah, rajin di majlis, kita akan memperoleh ilmu. Dua tuh. Pertama jaga iman, yang kedua jaga ilmu, yang ketiga jaga amalan sholat. Ibu, saya mau bertanya sama ibu-ibu. Ngaji ini amalan sholat apa bukan? Ngaji ini amalan sholat apa bukan? Amalan soleh apa bukan? Ibu-ibu, ngaji ini amalan soleh apa bukan? Diawali dengan pembacaan surat Yasin, dilanjutkan dengan Al-Mulk, kemudian dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan tahmid, dilanjutkan dengan tahlil, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, dan kemudian ditutup dengan tausiah agama. Ini adalah amalan soleh. Semua orang juga tahu. Tetapi ketika berbicara hidayah, siapa yang mau, siapa yang suka, siapa yang turut serta, itu tidak semua orang bisa. Jadi kita ini lagi beramal soleh. Makanya warnai hidup ini dengan amal soleh. Berangkat pengajian, lakukan amalan soleh. Apa? Pamit sama suami, kalau suaminya masih ada. Kalau suaminya sudah berangkat duluan karena berangkatnya 5:30, pamitnya tadi malam. Menjelang tidur. Ingat, orang tua tidur harus diniatkan. Orang tua kita semua ini tidur harus disengaja. Jangan sampai tidurnya ketiduran. Kalau tidurnya ketiduran akhirnya kelupaan. Jangankan mau ngambil air wudu, baca doa juga ketinggalan. Betul apa enggak? Tidurnya di depan TV ngantuk. Kalau mau maning baca doa, bubuk keturun sama TV. Tidurnya gak diniatin. Makanya orang tua kita semua ini kalau tidur diniatkan, ambil air wudhu, baca doa. Ya, aja ngobrol dikit. Wis ambil air wudhu, ngobrol rong jam. Lantas ngobrol mau ada. Lahirnya ngantuk, lupa. Itu namanya tidak diniatkan. Makanya ini adalah amalan soleh. Di nama suami ngobrol, "Pak, besok saya mau acara pengajian." Alhamdulillah silaturahim dengan ibu-ibu, udah beres berjamaah, silaturahim pengajian. Di pengajiannya amalan solehnya jangan seperti
amalan orang soleh tapi kelihatan solehnya, tetapi diwarnai dengan dengki, iri, riya, nggak boleh. Duduk di pengajian, ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum kalau ketemu sama saudara dan temannya, ya. Aja ikimah orang assalamualaikum. Kemarin kita sudah bahas di dalam kitab Nasuhul Ibad, apa salah satu tata kerama daripada orang yang beriman, afsahus salam, menebarkan salam. Ketemu di pasar ucapkan salam. Ketemu di pengajian ucapkan salam. Ketemu di jalan ucapkan salam. Ketemu di angkot ucapkan salam. Ketemu di toko ucapkan salam. Ketemu di arisan ucapan salam. Nah ini kadang kita lupa, terus ke pendak ngobrol hai teteh assalamualaikumnya belum. Sebelum assalamualaikum ngomong panjang lebar, maka afsalus salam, insyaallah diangkat derajatnya. Tebarkan salam. Kalau kita menebarkan salam, saling mendoakan, assalamualaikum, rahmat dan keselamatan bagimu selamanya, baik pagi, siang, sore, petang, malam. Ketika didoakan, insya Allah selamat dunia. Diucapkan salam. Ini penting. Ketemu, assalamualaikum, bersalaman, bersentuhan. Karena ada dalam satu keterangan, ketika kita bersentuhan, ketika kita saling menyapa, insya Allah nanti pahalanya akan diberikan oleh Allah, dan kemudian doanya, dosanya akan digugurkan oleh Allah. Jadi pengajian langsung balik, wis pokoknya keselamatan walaupun jarak jauh juga gak apa-apa. Rebutan sendal, sendal lebaran, bokat hilang. Iki pengajian pertama maka sendal baru yang dipakai. Giliran sendal barunya hilang, maka ngajinya juga berhenti. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amalan saleh. Tiga hal inilah yang harus kita lakukan. Orang yang beriman, pertama jaga imannya, yang kedua jaga ilmunya, yang ketiga adalah tingkatkan amalan saleh. Insyaallah ketika kita meningkatkan amal soleh, kita semuanya akan mendapatkan berkah hidupnya. Lihat Al-Quran surat An-Nahl. Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kelak dia akan diberikan kehidupan yang baik. Maka jangan pernah ragu. Ketika kita beramal soleh, insya Allah kedamaian yang diciptakan. Orang pekewu, ibu-ibu, gara-gara pengajian, balik ngaji ribut, kelipen pengajiannya ditinggal. Ngomong buat diongkosi, barang-barang ditinggal. Lewis ya, ngampak akhirnya. Ini tiga poin. Insyaallah mudah-mudahan pengajian ini menjadi amalan soleh kita semuanya, dan Allah memberkahi kita semuanya, serta Allah menjaga dan melindungi kita semuanya. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang kesusahan diberikan kelapangan oleh Allah. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang ditimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Amin. Allah melindungi kita semuanya. Amin. Dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semuanya Allah biha, Allah biha, bi husnul khotimah. Allah biha, Allah biha, Allah bi husnul khatimah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktunya sudah siang, saya pun harus ke Pandeglang. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita akan sambung lagi di kesempatan dan waktu yang sama. Silakan kalau ada pertanyaan apapun itu, yang jelas tema kita tiga hal tadi. Dan alhamdulillah di sini
ada saudara kita juga yang tentunya akan membantu ibu-ibu semuanya untuk bisa bersemangat dalam pengajian, insya Allah. Silakan kalau ada yang ditanyakan seputar ilmu, iman dan amalan soleh. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan, mudah-mudahan mewakili. Karena ibu-ibu ini survei membuktikan jamaah Majelis Taklim Darul Fatahila itu ternyata banyak jandanya. Oh, yang namanya janda itu kan pasti punya suami. Cuma suaminya lebih dulu, ya kan? Tentunya ketika kita punya suami, ada kesan romantis dan cinta. Waktu nostalgia dulu, ingat memori di daun pisang atau di daun talas. Iya kan? Wah, masih kebayang pada lebaran kemarin. Kau berikan ucapan ijab kabul kepada ayahku. Suamiku bilang, kan begitu. Ternyata kau sudah mendahuluinya. Ya, Masya Allah, berkesan. Segudang cerita dan romantisme kehidupan dibangun dalam bakti rumah tangga dengan suami. Kini suami meninggalkan semuanya, tabungan, deposito, emas, harta, sawah, rumah, kontrakan, mobil. Dulu kita punya susun rencana bersama, bahwasanya kita ini akan sehidup setia semati. Ternyata kau sudah mati duluan, saya ikut mati. Betul, ini adalah manusiawi. Itulah yang disebut dengan sifat kemanusiaan, nadharun basyariyah. Itu pasti ada secara fitrah manusia seperti itu. Terbayang-bayang, terngiang-ngiang, terasa ketika kau meremas jari manisku. Iya kan? Ketika sekarang sudah tidak ada, apa yang aku rasakan sekarang? Tidak lagi mendengarkan cerewetnya suamiku. Yang pertama, ibu, kita doakan suami ibu mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Diterima amal Islamnya. Amin. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya qabruhu mir raudatul jannah. Amin. Bagaimana untuk menenangkan hati? Yang pertama, kita harus menyadari kehidupan ini semuanya sementara. Ini konsep besar. Akan berpisah. Akan putus kecuali jariah. Doakan suami. Dengan doa terbaik yang ibu munajatkan. Suami kita ini mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku itu nanti ditemani oleh bidadari-bidadari yang terbaik. Didoakan. Pokoknya biar senang suaminya. Doakan. Ya, doakan suaminya. Dengan doa terbaik. Pak Ustaz, saya enggak hafal doanya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa hati. Allah Maha mengerti. Silakan doa. Maksudku, doa terserah bahasa antum. Terserah kita doain. Satu. Yang kedua, kalau bersedekah atau berjariah, niatkan untuk orang yang kita cintai, dia sudah meninggal duluan. Insya Allah itu akan membantu. Jadi gimana? Barang laki ini mati, tidak orang kebayang-bayang, lebih adusan di sebuah rakan yang dasi. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu kan? Ya kalau ada, dirubah. Kalau enggak ada, alhamdulillah. Dua poin itu, ini apa namanya pesan saya. Pertama, doakan. Yang kedua, niatkan jariah dan sedekah kita untuk suami kita. Ternyata kadang suka mimpi. Suami udah meninggal, mimpi kitanya. Mimpi waktu pengantin baru. Mimpi ketemu sama suami, padahal suami sudah 3 tahun meninggal. Kita kirimkan doa. Insya Allah doa itu tidak akan putus. Ibu yakin ada 3 amalan. Ada 3 amalan yang tidak putus ketika anak Adam meninggal dunia.
Tidak matabnu adam ing koto amalu illa misalasin. Tiga perkara yang tidak akan putus bagi anak Adam ketika meninggal dunia. Yang pertama, waladun salihun yad'ulahu. Yang kedua, ilmu yang dapat bihi. Yang ketiga, amal soleh atau amal jari. Tiga poin ini. Maka bagaimana kita hidupkan? Pertama, ketika berbicara anak soleh, suami meninggal dunia pasti meninggalkan anak kalau punya anak. Maka jadikan didik anak itu dan berikan pemahaman, berikan informasi, berikan nasihat kepada anak-anak itu yang sudah ditinggalkan suami, agar anaknya jangan bermaksiat, anaknya disuruh untuk mendoakan papahnya yang sudah pergi. Anak diciptakan, kan orang tua itu kewajiban menciptakan anak soleh. Kalau orang tuanya yang sebelah sudah tidak ada, berarti kewajiban orang tua yang sebelah, mamahnya ini, yang bisa mengingatkan anak-anak. Aji gimana anaknya berubah baik, bapaknya usmati ribut warisan, bapaknya usmati ribut ibunya. Makanya penting menjaga anak. Penting menjaga anak. Kenapa? Agar anaknya menjadi anak yang soleh. Aduh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Suami pernah ngajarin kita. Suami pernah ngajarin kita. Nasihat suami, perintah suami ketika masih hidup kita ingat, kita jaga. Maka ketika sudah demikian, kita termasuk orang yang senantiasa menjadikan ilmu suami kita bermanfaat untuk kita. Begitu. Jangan matang-matang suaminya sudah ada, ah, gantilah suami yang baru lah, yang lebih kece dan lebih dahsyat. Jangan. Silahkan itu pilihan, tetapi agar kita tenang mengingat suami kita, hadirkan suami kita seolah-olah masih hidup. Dengan cara apa? Hidupkan nasihatnya kepada kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga, amal jariah. Nih Bu, suami punya peninggalan, banyak peninggalannya. Maka jadikan itu, peninggalan suami itu, kita niatkan sedekah untuk kepentingan umat. Ada madrasah, ada pondok pesantren, ada kegiatan ibadah, semuanya disampaikan. Niatkan besok. Ini menjadi jariah suami kita. Kalaupun bukan suami yang niatin, oh, suami udah gak bisa, ya kan? Kalaupun suami udah gak bisa, tapi kita niatkan. Ini Pak Ustaz, ada sedekah untuk pondok pesantren, Pak Ustaz, atas nama suami saya. Niatkan, suami akan berlinang air mata, akan bercucuran air mata. Ternyata istriku adalah istri yang setia. Kalaupun kita sudah berbeda alam, ternyata kau masih menjaga dan memikirkan cintamu memang sejati untukku. Wih, insya Allah. Tuh, insya Allah tenang. Ya, insya Allah kan. Baik, ada lagi silakan. Nanda, ya. Nah, baik. Ini doa. Memang masing-masing doa itu kadang kita tidak tahu faedahnya. Tapi secara umum yang doanya, yang namanya doa itu kita meminta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Itu pertama kita minta amalan kita diterima oleh Allah. Kita kan gak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Oh, ibu ikut pengajian, apakah pengajian ibu menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah? Insya Allah. Tapi tidak ada kepastian. Tapi ini adalah ikhtiar kita.
Semakin banyak kita beramal dan semakin sering kita berdoa dan bermunajat kepada Allah, maka Allah insya Allah akan jadikan amal kita diterima olehnya. Yang kedua, itu doa kita bertaubat. Apabila kita menyesali dosa, kita punya salah kepada suami kita, dulu pernah ngedengulin sampai mentok, suami kita sekarat mati. Ya contohnya, contohnya Bu, suruh ngerokin suami aja males, males kabur lagi nonton film India, apalagi sekarang nonton film Korea. Iya kan? Suka nonton film Korea enggak? Enggak ya, Bu, beda. Ibu ngajin majelis Salim Darul Fatahillah mah nontonnya ngelihat ngaji Al-Qur'an. Masyaallah, jangan ya. Jadi itu adalah doanya. Sama Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bu, saya sampaikan ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang usianya yang seperti ini, itu biasanya kelakuan ibu-ibu waktu dulu ditonjolkan oleh Allah melalui anak dan keturunannya. Ini kita membengin orang makonon, ya. Cira sapu. Kon ngaji ke ngayak baik. Wong tua dibohongi baik. Itu biasanya ada rekamannya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemana garam nyelapnya? Ke bawah. Air garam pun menyentuh ke bawah. Makanya kita banyak doa. Ya Allah, mengenuh kita tinggal ngaji kuati. Barang saya kimus kepengen ngaji, tetapi sikile sesemutan baik. Ya Allah, mengenuh kita pengen duit tetangga sing bagus. Saiki mah tetangga nelang kasing parah. Penyesalan-penyesalan itu adalah satu permohonan agar Allah mendengarkan keresahan-keresahan kita. Itu ya, itu doanya. Baik, satu lagi, ada lagi? Silakan. Sampai. Yakin, keyakinan saya sampai. Kalau kita niatkan, kalaupun itu sudah kesalahan, suami kita itu yang pertama sudah meninggal, kita berdoa untuk suami pertama di saat kita punya suami yang ke-17. Contohnya, ini contoh kok. Sampai. Yakin. Apalagi sambil disebutkan. Jangankan seperti itu. Wong kita doa untuk uyut-uyut kita, doa-doa kita kepada para anbiya, para aulia sudah sampai. Insya Allah. Yakin. 3 poin tadi. Kenapa? Tergantung kitanya. Kitanya meminta, insya Allah akan ketemu. Nabi akan bertemu dengan umatnya, yang penting umatnya nurut sama Rasul, betul? Kita akan ketemu sama suami kita yang sudah lama berpisah dengan kita, asalkan kita mendoakan, menjaga hubungan, kedekatan dengan suami kita yang sudah tidak ada. Jangan sampai dilupakan. Akhirnya acak-acakan, sudah bubar barisan jalan. Gitu ya. Baik, cukup ya? Cukup, insya Allah. Ya, silakan. Silakan Ibu, satu lagi. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita buka sejarah Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh itu dakwahnya ratusan tahun. Tapi kenapa ketika banjir bandang datang, Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku, selamatkanlah istriku. Ternyata apa jawaban Allah? Ya Nuh, anak dan istrimu bukan bagian daripada keluargamu, karena dia tidak bersamamu untuk taat kepada Allah. Lihat Nabi Nuh punya istri, tetapi istrinya memfasilitasi kaum Sodom. Sama diazab juga sama Allah. Jadi wahai para ibu-ibu yang sedang mencari suami kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, betul? Carilah yang soleh. Kalau enggak, saya enggak bisa meninggalkan suami pertama saya. Doakan mudah-mudahan yang sudah tidak ada diberikan ampunan oleh Allah. Gitu ya. Makanya di pengajian ini jangan sembarangan nih. Ibu ngaji ini bukan hanya saja ibunya ngaji. Saya doakan, ya Allah mudah-mudahan yang sudah tidak ada ini kuburannya diberikan kuburan yang lapang, dijadikan kebun-kebunan surga. Kemudian ibu mengalami ini. Tuh. Ya enggak. Ustaz, nih di rumah juga saya sering ngedoain begitu sama Ustaz. Di rumah sendiri apa banyak kan? Sendiri. Banyak kan Pak Ustaz? Anak saya 2. Terus mantu saya 2, jadi 4. Di sini lebih dari 4. Betul? Jadi wahai ibu-ibu, jangan sungkan, jangan males untuk berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan nanti pembagiannya ibu-ibu ketika kita selesai doa, ya selesai doa kita mengajar apa namanya bagikan dengan tertib. Mungkin ada pengumuman lagi nggak ibu? Ada. Silakan pengumuman. Jadi gini nanti pembagian ya, setelah doa nanti itu dibagikan oleh satu atau dua orang dari pintu aja biar lebih tertib. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi lebih enak, lebih tertib, insyaallah itu akan lebih manfaat. Ini apa nih makanan ya? Berkatlah gitu. Silakan apa? Apa ini? Ya, jadi untuk keliling itu insyaallah uang mah tidak hilang. Tapi yang belum juga silakan. Kita lagi nunggu waktu yang tepat. Ya, insyaallah saya jamin kalau yang sudah bayar itu tidak jadi masalah untuk keliling. Kalau yang belum bayar mau bayar silakan untuk keliling. Tetapi waktu kelilingnya kapan? Tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan cepat berakhir, kita semuanya ingin selamat dan juga kita semuanya ingin taat. Ya, situasinya seperti ini. Itu aja. Jelas? Berapa sih bayarnya? 5. 5,000. 5,000. Ya. 550. Itu ibu-ibu ya. Jadi informasinya itu insyaallah mudah-mudahan doa semuanya selamat semuanya. Amin. Panjang umur semuanya. Amin. Dan akan ada waktunya kita untuk berziarah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangannya, biasakan ketika bermunajat diangkat tangannya. Yang punya keluhan sakit minta disembuhkan, yang punya ujian minta diberikan kesabaran, yang punya kesusahan dalam hidup mudah-mudahan dilapangkan.
Dan juga kita doakan untuk keluarga kita semuanya, mudah-mudahan jadi keluarga yang selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين اللهم آمين يا مجيب السائلين يا مجاهدين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبي واغسل لنا في الدار وبارك لنا في رزقنا اللهم يا مهوي الأهوال هولها لنا إلى أحسن الحال اللهم اغفر ثواب ما قرأناه من قرآن العظيم هادية وسيلة بالغة ناشرة روحة ورحمة في المغفرة والغفران خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا جدنا وجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة المغفرة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عزيز يا غفار يا كريم يا شتار يا رحيم يا جبار اللهم أجرنا من النار يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره من خفار نيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وعن كل شيء عمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأعدنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تجرهم ووفقهم على طاعتك وارزقني برهم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مستر 1